Beredar rekaman video yang memperlihatkan pernikahan dua sejoli, mendadak viral di media sosial TikTok. Bukan tanpa alasan, pernikahan tersebut dinilai tak memandang fisik. Pasalnya, pengantin wanita memiliki kekurangan pada tubuh dia, yaitu tidak mempunyai kaki. Video tersebut menjadi buah bibir di kalangan warganet usai diunggah oleh akun jejaring sosial TikTok Akeong83suka. Bahkan, video itu telah ditonton lebih dari 7 juta. Di awal video, terlihat mempelai wanita mengenakan gaun pengantin berwarna coklat muda. Untuk mempercantik penampilannya, terdapat mahkota yang dipasang di atas jilbab. Pengantin tersebut tampak digendong oleh seorang pria berbaju putih yang diduga adalah sang kakak. Pada foto selanjutnya, si pengantin wanita diserahkan kepada suaminya yang juga mengenakan pakaian berwarna senada. Di dekat mereka, seorang pria berbaju biru tampak memayungi keduanya. Kedua mempelai itu pun tersenyum seraya berpose di depan kamera. Selain itu, ada juga foto ketika kedua pengantin sedang berada di singgasana dengan dikelilingi oleh teman-teman mereka. Raut kebahagiaan pun terpancar dari wajah mereka. Meski belum jelas di mana lokasi kejadian tersebut, namun, diduga pernikahan itu berlangsung di Malaysia. Siapa sangka, video tersebut sontak meraup banyak komentar dari warganet. Pengguna TikTok dari Indonesia pun tak mau kalah meramaikan kolom komentar. Sebagian besar warganet merasa kagum kepada kedua pengantin, terutama si pria yang mau menerima fisik kekasihnya. Tak hanya itu, mereka pun ikut mendoakan kebahagiaan kedua mempelai.